Dewan Pimpinan Cabang PD Perjuangan Kota Batu melaksanakan simulasi bencana. Yang ini merupakan instruksi dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tanggal 26 April kemarin untuk DPP menginstruksikan kepada pengurus DPD tingkat 1, DPC, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD provinsi, pimpinan maupun anggota fraksi DPRD provinsi kabupaten kota. Khusus untuk daerah yang mempunyai kepala daerah, wakil kepala daerah, dan ketua DPRD wajib hari ini untuk melaksanakan simulasi. Ini apa? Agar supaya manakala terjadi bencana, terutama gempa yang akhir-akhir ini intensitasnya sangat banyak di beberapa daerah, itu Dewan Pimpinan Daerah bersama kader terbaiknya yang ada di eksekutif maupun legislatif sudah segera dapat menindaklanjuti.